Justru sekarang, aku ingin pergi ke kamar. Aku ingin melihat keadaannya. Wah, memangnya ada apa? Keponakan tersayangku Raden Surasawan sekarang. Sebentar lagi, aku akan berpisah dengan Raden Walang Sungsang. Mungkin saja ini pertemuan terakhirku denganmu. Aku pun tidak tahu bagaimana aku harus mengisi hari-hari hidupku tanpa kamu di sisiku. Prahasini. Iya, Pak Witra. Jika aku jadi menikah dengan Raden Walang Sungsang, apakah kamu mau menjadi pendampingku? Bagaimanapun, sejatinya kamu adalah sahabat terbaik Raden Walang Sungsang. Jadi aku ingin kau yang menemani kami, menjadi saksi kebahagiaan kita berdua. Jika Raden Walang Sungsang tinggal di kerajaan ayahandaku, kamu juga boleh tinggal di sana, Prahasini. Di sebuah kerajaan yang indah sekali. Kalau diceritakan, panjang sekali. Ayahandaku berhasil mengalahkan Raja Jin itu. Dan kemudian berhasil merebut kerajaan itu. Pada akhirnya kami berdua tinggal di sana. Setelah ibundaku tiada. Untuk apa aku mendengarkan dongengannya? Aku tidak butuh Pak Witra. Dan aku juga tidak ingin tinggal bersamamu. Kartubi, keluar kau. Panggil Raja. Sepertinya suara itu datang dari kamar Nyai Rantika. Nyai Rantika? Aku yakin itu. Ayo Pak Witra, kita tolong dia. Nyai Rantika! Nyai Rantika, apakah kau baik-baik saja? Ada apa, Nyai? Cepat bantu aku. Kerahkan tenaga dalam kalian di punggungku. Tenaga yang sangat kuat. Baiklah, aku mohon bertahanlah. Putraku Surasawan. Putraku, tunggu. Putraku. Putraku Surasawan. Kau mau kemana malam-malam begini? Putraku.
denganmu putraku. Apa kau baik-baik saja? Jawablah. Apa kau sakit? Ada apa denganmu? Putraku tunggu. Kau mau kemana? Astaga, Nyai Rantika. Bangunlah. Mari aku bantu. Bantu aku, Pak Witra. Bangun, Nyai. Nyai Rantika. Sebenarnya apa yang terjadi, Nyai? Siapa gerangan yang sedang Nyai lawan? Mengapa begitu kuat? Aku sedang disirap oleh dewa racun. Dan aku sedang berusaha untuk melawan sirapan itu. Lantas bagaimana kondisimu sekarang? Tenaga dalam dewa racun itu sangat kuat. Aku bahkan tidak berdaya untuk melawannya. Nyai, sebaiknya Nyai beristirahat. Sepertinya tenaga Nyai telah habis. Kau benar, Pak Witra. Nyai Rantika, tapi mungkin apakah ada suatu hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah racun itu? Entahlah, karena racun itu sudah sangat cepat masuk ke dalam aliran darahku. Aku pun tidak tahu apakah aku mampu bisa bertahan untuk melawan racun itu. Rai, Raden Surasawan. Kemana Rai Surasawan pergi, Wak? Entahlah keponakanku. Bukannya keponakan tersayangku Raden Surasawan. Dia tadi masih sakit, keponakanku. Wak, racun itu, Wak. Jangan-jangan racun itu bekerja lagi, Wak. Kita harus mencarinya sekarang juga, Wak. Ayo, Rai! Rai! Raden! Rai! Rai, Wak. Ada apa? Raka. Apakah Raka melihat Rai Surasawan? Tidak, Rai. Justru sekarang, aku ingin pergi ke kamar. Aku ingin melihat keadaannya. Wak, memangnya ada apa? Keponakan tersayangku Raden Surasawan sekarang tidak ada di kamarnya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menemani? Sejak tadi, Ibunda Kenterimaniklah yang terakhir menemaninya. Namun sekarang Ibunda Kenterimanik pun tidak ada. Sudahlah. Sekarang kita jangan banyak bicara. Ayo, kita cari bersama-sama. Baik. Luas sekali kandang sarehan nabi kamu kawas mayit pahe di ruang kalian. Rai, aku mohon berhati-hati. Ia sangatlah berbahaya, Rai. Jangan sampai kita terkena pukulan beracun. Ya, Raka. Kita hadapi dia bersama-sama. Terlalu berbahaya jika kita menyerangnya dari dekat. Kita bisa terkena racunnya. Kau benar, Rai. Kita harus berhati-hati. Ada apa? Kalian takut? Kartubi! Kenapa kau memanggilku? Ada keperluan apa?
Maafkan aku, Raja Kartumi. Aku terpaksa dan didesak oleh pasukanmu. Aku kesini karena aku perlu bantuan. Ada kerabatku, dia terkena musibah. Dia terkena pukulan dari dewa beracun. Apakah kau tahu mengenai penawarnya? Untuk apa kau memberitahukan kepadaku? Tidak ada untungnya bagiku tentang masalah kerabat. Ayolah Kartubi, aku tahu kau pasti menginginkan sesuatu dariku sebagai gantinya. Bagaimana kalau kita saling bertukar? Aku memberikan kau sesuatu dan kau memberikan aku penawarnya. Baik, tunggu sebentar. Gadis, ya, gadis sekarang pasti sudah tumbuh besar dan cantik. Kurang ajar, rupanya Raja Jin Bodoh ini ingin mempermainkanku. Baiklah, kalau memang itu yang kau mau. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Kau harus bertarung denganku. Kalau kau bisa mengalahkan aku, aku akan menikahkan kau dengan putriku. Tapi kalau aku yang menang, kau harus memberitahu aku penawarnya. Setuju? Itu sangat mudah. Aku harus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin Bodoh ini. Tapi apa kira-kira kelemahannya? Kembalikan kepadaku. Ini yang kau mau. Kau sudah kalah Kartubi. Kembali kepada perjanjian awal. Kalau kau ingin ini kembali, kasih tahu aku. Di mana aku bisa menemukan penawarnya? Hanya ada satu orang tabib yang bisa menyembuhkan racun itu. Tabib itu sangat cantik. Dia tidak pernah tua. Julukan tabib itu, dia Harno. Baiklah. Ini aku kembali. Tapi ingat, jika kau macam-macam atau menipuku, aku akan kembali. Aku harus memberitahukan kabar ini kepada Prabu Siliwangi. Putraku, bertahanlah. Putraku. Raka Amuk Marugul. Apa yang telah terjadi? Rai Arkananta, Raden Surasawan
telah dikendalikan oleh Dewa Racun. Dan adikku tercinta Rai Kentring Manik langsung mengikutinya. Untung saja aku datang tepat waktu. Lalu di mana Dewa Racun itu sekarang berada? Dewa Racun sekarang dia berada di luar, di hutan, tidak jauh dari istana besar Pajajaran. Raden Walang Sungsang bersama keponakan tercintaku Raden Surawisesa sedang menghadapinya, Rai. Benar-benar sangat begitu berdebah Dewa Racun. Gusti Ratu Kentring Manik, Gusti Ratu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Apakah Gusti Ratu Kentring Manik terkena pukulan beracun dari Dewa Racun? Aku terkena serangannya. Ibunda! Ibunda! Putraku! Sebaiknya Gusti Ratu istirahat dulu. Semoga tidak ada sesuatu yang belum terjadi. Rai, sekarang juga aku mau membawa Raden Surasawan ke dalam untuk beristirahat. Kalau begitu, aku mohon pamit. Mari. Mari. Kita lihat apakah kalian mampu dengan yang ini.